Oke, selamat pagi. Ini saya mau ngecek dulu si Zero Explorer 4Key ya. Ini baterainya ada 2. Sekarang saya mau cek ketahanan baterainya. Ini nomor 2. Kita simpan dulu. Ini yang kita pakai nomor 1. Cek dulu, ini udah terkoneksi. Sekarang buka aplikasi. Oke, otomatis ke 4Key. Oke, udah terkonek, kameranya udah connect. Kita ini dulu coba map, enggak muncul, ternyata biasanya muncul. Udah gak apa-apa lah, ini main di sawah ini dulu. Oke, GPS udah 11. Oke, setting dulu ini videonya di, kita cek yang 60 mps saja, yang 2,7 resolusinya. Oke, arming dulu. Ini karena gak rata jadi enggak baling-baling satu, enggak naik. Oke, sini dulu coba. Nah, oke, gas. Oke, langsung rekam. Oke, udah ngerekam ya. Kita cek dulu. Sejauh ini aman, agak tinggi dikit. Oke, kita cek dulu aja jalan-jalan. Ini anginnya kencang banget. Ini saya gak berani ke atas banget, soalnya banyak layangan. Oke, agak ke bawahin. Oke, itu saya maju lagi. Kita coba tes speed 2 biar agak cepet. Speed 1 dulu. Oke, 3 aksis lumayan ya. Ini
smooth banget pergerakannya. Oke. Kita coba aplikasi. Oh, snap mungkin ya. Apakah bisa sambil follow snap? Wah, ternyata nggak bisa, mesti di stop dulu. Nanti aja deh, ini kita cek dulu total flight time nya agak tinggiin dikit. Oke. Kebelok. Coba speed 2. Agak belok ternyata soalnya anginnya kencang. Speed 1 lagi aja. Oke, sekarang saya stop dulu ini. Soalnya saya mau cek follow snap. Oke. Drone-nya masih berdiri. Sekarang kita mau tes follow snap. Oke. Agak maju dulu. Oke, follow snap. Oke, rekam. Oke, udah ngunci dia. Oke. Oke, aman sejauh ini. Oke bro, udah 1 menit nih follow snap. Oke, kayaknya follow snap cukup. Sekarang kita sisa-sisa baterai 45%, kita tes follow me aja. Oke, kita coba. Apakah dia maju? Ini saya gak tahu caranya nih, follow me gimana?
baterainya ternyata habis. Oke, sip. Pantesan aja follow me gak ngikut tadi, entah apa saya salah atau baterainya habis. Nanti kita coba lagi, untuk sekarang cukup dulu. Ini tes baterai. Sekarang maju yang kedua.